Kak, di sana aman gak? Aman, tapi kapannya sih di sini nih ada yang wawah gitu. Ih, serem deh. Said Sarijal sebagai Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alkisah bermula pada suatu hari berkumpullah seluruh penjual dari penjuru dunia di suatu tempat untuk berjualan. Wow, what this? Are this durian fruit? I want to buy it. Arigato gozaima. Hiya, harus beli ma. Okay, I'm sorry. I want to buy durian, not to ask for hiya. Thanks. I want to look at the other place. This is durian from London. Very nice. Are you sure? Okay, I'm sure. Okay, I buy one, yes? Abushoken! Oh, ara ya, Kak? Sihat kan durinya? Pian sarani, Bang? Ada abushoken, kana hulwan jamin jazirati. Biati. Inilah bang, berapa harganya? Abu syok, karena ruia tajam. Kami malah beli durian loh, numa beli sok. Ika sok Honda ke rumah kami peara. Intas dari wahid, yuzida karena wahid. Yo abang ni, len gunai len jawab nih. Entah kenali tempat lain deh, Kak. Pio. Kablo hai bang sabo bodrinyo. Dari jauhnya bang bodrinyo lomba mameta hai. Yah, kami mau beli durian le, bukan beli puyuh. No, Aka, singa mulu kejep, Ji. Ini baru durian. Hei kami kenali bang, blo kuso ke nesok Honda, blo kini, dak bo perene beli puyuh. Di, durian apa saja yang tersedia kak? Ada durian dono, durian kasino, durian indros, durian setengah matang, durian perko, dan lain-lain kak. Ah, mau balik kampung nih, beli durian untuk mama ah, biar jadi anak baik. Eh! Bang, padupnya bodren sapa bang? Ayo, tak habis paham lah apa kau cakap. Kan hai bang, bodrennya padum sapa harga ji? Oh, kau nak tanya harga ya? Kalau ni, 2 singgit aja. Tidak bisa kurang bang? Tak boleh. Rugilah aku. Alah, mahai tak lah kau, bang. Janganlah marah. Gurau je. Sekarang pakcik, pilih lah. Ku kasih 1 ringgit. Menyemenannya mantang sabah, bang. Hanya, enggak ada beli durian kita, mah. Ya, tak apa-apalah. Kita makan sendiri saja, Ma. Dan pada malam itu, petugas ronda pun berkeliling. Maaf, Bang. Ini sudah larut malam. Sebaiknya, Abang berjualan besok pagi saja, Bang. I don't want to go home. I want to sell my durian here. Begitu, Kak. Orang-orang di kampung ini marang berjualan di malam hari. Apalagi berteriak begitu. Emang kalau jualan kat sini kenapa? Kau orang takut ya? Orang sini berkata, teriak-teriak di malam hari itu tidak baik bang.
Bimakna labudda alaina an narji'a. Itulah kira-kira, Bang. Dan para penjual pun pulang ke rumahnya masing-masing, kecuali penjual asal Malaysia, karena tak percaya dengan kata-kata orang tua di kampung tersebut. Dua singgit. Ih, sejuknya. Macam tak ada pun yang beli durian aku ni. Suara apa tu? Takutlah aku. Dan datanglah pembeli dari alam gaib, tetapi penjual tersebut tidak menyadarinya. Bang, harga duriannya berapa, Bang? Amboi, Nona Manis nak beli durian ya? Singgit je lah. Tapi saya tak punya uang, Bang. Anak saya lapar. Oh, tak apa. Untuk Nana Manis, ku beli cuma-cuma. Sabar ya, kejap. Ayo, hantu. Nana Manis, kau tahu tak? Di sana ada hantu. Mas vampir, ada durian gratis nih. Makan yuk. Dan akhirnya para setan pun membuat bubur kolak-kok. Mas vampir, kolaknya manis enggak? Cus, manis adalah dek, kayak adik. Mas vampir bisa aja. Ayo kita pesta kolak-kok. Jangan ribut, nanti anak saya bangun. Diam aja, apa sih? Dan para setan pun meninggalkan tempat tersebut. Let's we buy durian fruit again. Getanya blobak Malaysia mantong, mame. Ayo. Hello, anybody room? Itulah dia. Nggak mau dengar orang tua tadi malam. Yuk, kita lapor sama tukang ronda aja. Hello, security. Yes. Your friend was lost. Oh, no, jangan gitu, Yes, no. Yes, no, nek lom pijut. Jangan marah dulu lah, kawan. Ayo kita lapor Ustadz. Ustad. Ya, ada apa? Kawan kami udah hilang. Macam mananya ini? Ya. Di mana tempatnya? Di sana, Ustad. Sekarang kalian ke belakang dulu ya. Saya mau baca mantranya. Dijual di mobil, digoreng, dadakan, dijual di marian, masih ada benang. Abang dan
Jangan ganggu-ganggu kami, orang Niwen, palak li kita. Siapa suruh kawan kamu teriak-teriak? Secara adat kami terganggu lah. Is, you like nothing other job? Betul ke kamu teriak? Betul lah, tapi tak ada pun yang beli. Macam mana nak buat? Betul tuh, kawan kami lah belum ada pocong. Ini mau kami resmikan dia jadi pocong. Bukan gitu woy, orang nih pula pengen dia kembali. Kalau gitu, yuk kita ajak Umar. Kami miskin, jauh mar, tajuk kami dompet yang pin, jauh mar. Kami ini bangsa ujin, jauh mar. Nenek kami nenek langsir, jauh mar. Balikan teman kami, jauh mar. Nih, teman lo. Makasih lah udah balikkan aku. Udah, minta maaf dulu sana. Kau kan udah bersalah. Iyalah, Jin, minta maaf ya. Aku udah ganggu kau orang. Aku takkan teriak malam-malam lagi. Kaulah sahabat sejati aku. Kami akan memaafkanmu. Tapi minta maaf dulu sana sama orang tuamu, karena kamu tidak minta izin datang ke sini. Iyalah, nanti aku gak cakap sama orang tuaku. Dan mereka pun pulang ke negaranya masing-masing, dan penjual Malaysia pun menjumpai orang tuanya. Apa? Apa? Maafkan saya lah. Dah lama tak pulang. Bapak dah maafkan kau nakku. Takkan ada orang tua yang benci sama anaknya. Iyalah pak, Adum takkan lagi jadi anak nakal. Adum nak jadi anak yang soleh. Dah habis. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Janganlah kamu membangkang terhadap kedua orang tuamu, karena itu bisa membuatmu durhaka. Ridhoallahu fi ridha walidaini, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergegaslah kawan, sambut masa depan. Tetap berpegang tangan, saling berpelukan. Berikan senyum. Somehow you just don't belong, and no one else.